Rumah idaman terlihat cantik adalah impian semua orang, apalagi jika tampilan depan rumah memakai koral sikat, baik itu teras, taman, halaman, atau garasi. Bukan hanya karena warnanya yang cantik, tapi kekuatan batu ini juga jadi alasan kenapa banyak orang ingin memasangnya. Banyak yang bertanya, berapa sih biaya pembuatan koral sikat? Video kali ini saya akan bahas analisa biaya pemasangan koral sikat untuk lantai ukuran 4x5 meter atau luas 20 meter persegi. Sebelumnya, Anda bisa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Bahan material batu koral sikat. Batu koral sikat untuk ukuran 7x9 mm untuk 1 meter persegi membutuhkan 10 hingga 15 kg batu sikat. Jadi, untuk ukuran 4x5 atau sekitar 20 meter persegi membutuhkan batu sekitar 200 hingga 300 kg ya guys. Material pasir untuk 1 meter persegi dengan ketebalan 4 cm itu sama dengan 40.000 cm3. Jika kita konversikan ke meter kubik, itu berarti menjadi 0,04 meter kubik. Jika dalam 1 meter kubik 0,04 kubik pasir, maka untuk 20 meter itu menjadi 0,8 kubik pasir. Jadi tidak sampai 1 kubik ya guys. Untuk semen, satu sak semen dengan berat 50 kg, kita campur dengan pasir perbandingan 1 banding 3, itu dapat mengisi dengan luas 3 hingga 4 meter persegi. Jadi untuk ukuran 20 meter persegi, itu membutuhkan 5 hingga 7 sak semen ya. Untuk pernis atau pengkilat, itu satu kaleng isi 1 liter bisa untuk melapisi 7 meter persegi. Itu dalam 2 kali pelapisan ya. Jadi untuk 20 meter persegi, itu membutuhkan 3 kaleng. Jadi total rata-rata bahan untuk 20 meter persegi, batu koral 300 kg, pasir 1 kubik, semen 7 sak, dan pernis 3 kaleng. Itu dia guys bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pemasangan koral sikat 20 meter persegi. Untuk harga di tiap kota berbeda-beda ya guys, jadi Anda bisa tanya di toko material dan toko penjualan batu alam terdekat di kota Anda. Upah tukang atau pekerja, ini dia yang mahal guys. Biasanya tukang membanderol harga Rp70.000 hingga Rp150.000 untuk 1 meter persegi, tergantung tingkat kesulitan pemasangan atau motifnya ya. Itu dia guys cara menghitung bahan dan biaya pemasangan koral sikat. Jadi Anda bisa menghitung sendiri di rumah jika Anda ingin membuat rumah Anda indah dengan koral sikat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Nyalakan loncengnya agar dapat kabar terbaru video dari channel saya ini.